Ketuk, PDRM jadi salah satu pasukan yang orang kata menyelamatkan lah tiga pemain Perlis yang tak ada tim baru ni. Jadi kehadiran mereka ni memang amat-amat diperlukan ke, terutamanya di bahagian pertahanan? Memang boleh menampung kekurangan yang kita ada, dan bila Coach Ella ambil alih tim, dia memberi pandangan apa yang kekurangan ada, dan kita berterima kasih kepada MFL kerana memberi ruang untuk kita menyelamatkan periuk nasi pemain-pemain yang apa yang terjadi pada Perlis, dan memberi kelebihan kepada kita untuk apa menampung kekurangan kita. Okay, ya. Macam 30 hari tu kata satu ruang yang cukup baiklah untuk. Ya, amat baik. Cuma satu pasukan ditetapkan kepada tiga tu, itu satu langkah yang baik jugalah. Jadi kita tak boleh borong semua. Ya, ha. Apa harapan Datuk sini? Kita tahu bahagian pertahanan salah satu yang agak rapuh lah dalam departmen TPDRM. Mungkin macam Azmizi, Syahril ni akan memberikan sikit tawaran di sikit pengalaman. Itu saya percaya dengan kehadiran terutama Syahril akan banyak membantu, dan Syahril dah turun bersama kita untuk perlawanan menentang UKM, dan kehadirannya saya nampak memberi impak besar kepada barisan pertahanan kami. Jauh sudut hati rasa takut tak? Rasa risau sikit dengan prestasi PDRM? Oh, saya amat-amat risau, dan jadi amat-amat risau tu saya mengambil langkah segera dengan mengambil Coach Ella yang terkenal dengan orang kata troubleshooter dia untuk menyelamatkan tim, dan Coach Mah Mustafa. Saya rasa persiapan kami sekarang lebih tersusun, dan saya mendapat maklum balas daripada barisan permain saya, mereka amat selesa dengan Coach Ella, dan insyaAllah kami akan bangkit, terutama untuk pusingan kedua Piala FA menentang Sarawak dan JDT 2 5 hari bulan, dan kita tengok perubahan itulah.